وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب. إمام مسلم meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang menjadi penghuni neraka, di mana saat di dunia ia termasuk orang yang mendapatkan banyak nikmat. Lalu orang itu akan dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan. Lalu dia akan ditanya, hei Ibnu Adam, apakah engkau lihat ada kebaikan di dalamnya? Apakah engkau merasakan ada kenikmatan di dalamnya? Dia menjawab, tidak wallah ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Rabb, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan. Padahal hanya satu kali celupan. Nah, bagaimana kalau seandainya terus-terusan berada dalam neraka? Tidak ada yang namanya kebaikan, tidak ada kenikmatan, yang ada hanyalah azab di atas azab. Semuanya hidup di dalam neraka dengan azab. Baru satu kali dicelupkan ke dalam neraka, ditanya, kamu dapat kebaikan? Apakah kamu rasakan ada kenikmatan di dalamnya? Demi Allah tidak, wahai Rabb. Sungguh azab yang mengerikan. Azab yang sangat dahsyat. Ini merupakan penghujung dari azab yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita mau selamat dari azab neraka, maka kita harus menyelamatkan diri dulu dari azab kubur. Kalau kita selamat dari azab kubur, maka yang berikutnya akan lebih ringan. Tetapi kalau tidak, maka kita akan merasakan penderitaan terlebih dahulu di alam kubur, baru kemudian penderitaan yang berikutnya yang lebih dahsyat lagi di neraka. Apakah akan ada jeda siksa yang dialami oleh penghuni neraka di dalam neraka? Tidak. Tidak pernah ada jeda. Mereka tidak akan pernah merasakan istirahat dari merasakan azab. Azab itu terus datang bertubi-tubi. Meski tubuh mereka hancur, dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disiksa lagi. Terus seperti itu. Betapa sakitnya kita. Betapa susah payahnya kita di dunia ini ketika dapat penderitaan. Sedih rasanya ketika kita merasakan ada sebagian anggota tubuh kita terluka sehingga kita tidak mampu jalan. Sedih rasanya kita merasakan penderitaan yang sangat berat. Tangan kita patah. Kita merasakan susah payahnya. Kita menderita. Meskipun sebenarnya itu hanya sementara. Nanti juga bisa disembuhkan di dunia. Di akhirat, di neraka, lebih dari itu.
Ketika kita merasakan azab, merasakan penderitaan, maka itu akan terjadi selama-lamanya. Terus-terusan.